Assalamualaikum dan selamat datang ke Coach TV channel. Hari ini, Cik nak kongsi satu cerita dengan anda semua iaitu Kena Tahun Balu. Nina Rebecca beranikan diri kata pada keluarga Sheila Amzah jadi tumpuan. Sebelum tu, anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Coach TV channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Kisah pergaduhan penyanyi terkenal Sheila Amzah bersama ibu dan adik-beradiknya tidak sekadar menuai kecaman dan perdebatan netizen, golongan artis bahkan turut terpanggil meluahkan pandangan. Dramatis Nina Iskandar antara yang menitipkan pesanan agar pihak terbabit menjaga aib keluarga sendiri. Sambil beristighfar, pelakon asal Brunei itu berharap setiap individu mempunyai perasaan malu daripada bertindak membuka pekong masing-masing. Dia turut menggelarkan kecamuk dalam keluarga Sheila tidak ubah seperti apa yang sering disaksikan umum menerusi program reality terkenal Keeping Up With The Kardashians. Astaghfirullah, apa ni? Satu lagi keluarga Keeping Up With The Kardashians, hal keluarga haruslah dijadikan sebagai isu privasi. Awak harus ada perasaan malu kepada diri sendiri, katanya. Sementara itu, pelakon Rebecca Nur Islam pula berharap kisah keluarga selebriti itu menjadi iktibar kepada pihak lain. Dia berdoa agar Tuhan menutup rapat aib keluarga itu selain berharap konflik antara keluarga Sheila dapat diselesaikan dengan baik. Allahuakbar, semoga dapat selesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT sentiasa menjaga aib keluarga kita semua. Amin, ujarnya ringkas. Selepas beberapa hari, platform media sosial kecoh dengan sesi berbalas kenyataan antara anak-anak penyanyi era 80-an, Datuk Andy Lala. Hari ini, bekas isterinya yang juga ibu kepada Sheila, Fauzia Saman pula meluahkan perasaan. Wanita berusia 55 tahun itu menyatakan kekesalan terhadap anak sulungnya yang didakwa tidak bercakap benar mengenai isu penjualan rumah 7 bilik didiaminya sekarang. Namun setelah menerima kecaman hebat, Fauzia segera memadam hantaran tersebut selang beberapa minit selepas memuat naik. Kontroversi tercetus apabila adik bongsu Sheila iaitu Shada berdakwa sedang mencari rumah sewa kerana didakwa dihalau daripada kediaman lamanya. Rentetan daripada itu, satu demi satu masalah mula terbongkar, termasuk dakwaan Sheila ingin menjual rumah kerana gilakan harta selain mendedahkan perlu bekerja untuk menanggung ahli keluarganya lain sejak menceburi bidang seni. Itulah alkisahnya. Dan nak bagi tahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Coach TV channel yang pastinya memang hot dan boom kebabom. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Dah habis tengok semua? Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.